الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد قوم مسلمين Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mudahkan kita untuk bisa mengarungi bulan Ramadan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita bisa husnul khatimah. Mendapatkan penutup Ramadan yang terbaik. Dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari ini di tanggal 1 Syawal tahun 1445 Hijriah kita semua bisa merayakan kemenangan dan kebahagiaan. Nabi pernah bersabda, "Lis-shaimi farhatan farhatun 'inda fitrihi wa fitrat wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang yang puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka, beridul fitri, dan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada hari bahagia ini mari kita isi dengan kebahagiaan dan membuat orang lain berbahagia sehingga seluruh kaum mukminin bisa mengucapkan takbir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkannya dalam bentuk kebahagiaan, kesenangan dan kelonggaran dalam makanan, minuman dan juga pakaian. Itulah wujud di antara kita tahattus bin ni'mat. Kita berusaha untuk menampakkan bahwa kita merasakan nikmat yang besar dengan sisanya bulan Ramadan ini. Oleh karena itu kami atas nama pribadi dan juga atas nama Pondok Pesantren Ibnu Abbas dan semua sivitas akademikanya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada kaum muslimin semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal, kul amin wa antum bi khair, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita dan kita bisa meraih kemenangan dan juga meraih ketakwaan di bulan yang mulia ini dan mendapatkan keistiqomahan di bulan Syawal dan seterusnya sampai berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Demikian, semoga kita semua dimudahkan untuk istiqomah. Wabillahi taufik wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.